Sebab hanya orang yang bercinta memahami bahasa cinta. Orang yang tak cinta, tak faham bahasa cinta. Dua orang tengah bercinta, tengah berhubungan, hantar surat zaman dulu. Hantar surat. Mak dia tengok baca surat tu, gedik mak dia kata, ya Allah, apanya bahasa ni. Memanglah sebab orang tak bercinta, tak faham bahasa cinta. Kan? Sebab tu begitulah kita dengan Allah, sebenarnya bahasanya adalah bahasa cinta. Dan kita harap kita pergi ke daerah cinta itu, supaya Masya Allah akhirnya kita mendapat kepuasan sebenar dalam ibadah kita kepada Allah. Nabi tak mungkin kalau beribadah, contohnya para sahabat yang lain yang kita kata dulu sampai dalam satu rakaat boleh khatam 30 juzuk Al-Quran, tak mungkin dia kuat kalau tanpa ada rasa cinta. Kalau terpaksa dah buat, ikut kupayan dah, tinggalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم نستغفر لك استغفارا وتوبة منك وتوبة نصوحا آمين يا رب العالمين. Kita baca ayat 173 sama-sama insyaAllah. Kita baca daripada ayat 172 dan 173 ya. Mari kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الحمد لله وصدق الله العظيم. الحمد لله semua yang saya kasihi, semua yang saya hormati, dapat lagi kita pada minggu ini bersama. Dan mohon maaf sekali lagi kerana tersasar jauh sangat masa saya sampai ke sini. Biasa daripada Sungai Buloh ni, daripada KLIA, jadi menjadikan, lepas tu masuk sini pun masuk terlambat juga sebab banyak aku punya ada kereta, ada kematian rupanya ya. Jadi semua yang saya kasih mohon maaf, sebab kebetulan pula saya rasa tadi macam rasa nak give up dulu agaknya. Bukanlah give up untuk tu, tapi sebab boleh ganti lepas tu. Tapi bayangkan minggu depan saya insyaAllah tak ada, jadi minggu satu lagi pun tak ada. Jadi saya kira walaupun sekejap saya pergi kat luar tu pun lambai-lambai pun okey dah lah tadi ya. Tapi Kak Zul kata okey, jadi saya pun mengokeykan dirilah untuk masuk dalam, tetapi dengan penuh rasa mohon maaf pada semua di atas kelewatan saya ni ya. Boleh ke? Allah itulah lebihnya bersahabat dengan orang baik kan. Ya? InsyaAllah, insyaAllah. Nanti kita ajak sikit ke Jelutong kan.
Baik, alhamdulillah semua yang dikasihi sekalian, semua yang saya kasihi, kita dah bincang tentang ayat yang ni berbeza, berbeza dia punya apa ni, penekanannya. Ayat yang pertama dulu juga tentang kulu min tayyibat, kulu wah, mana dia? Ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Okey, dalam ayat yang dulu, ya ayyuhannasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, yani ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Okey, yani untuk orang beriman, ya, bila orang untuk orang beriman dia ada perintah, dia ada perintah. Dan kita tengok bila orang Allah bagi tahu kepada manusia, Allah cerita tentang makan yang halal, dan kemudian Allah bawa makan itu, makan itu dia adalah sesuatu yang akan nanti ada kaitan dengan tipu daya syaitan. Ya, sebab tu Allah kata wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah guna, Allah menyebutkan bahawa dan janganlah kamu mengikut syaitan. Adapun yang ini, wahai orang-orang yang beriman, Allah bawa kita kepada bersyukur. Ya, pada orang beriman, makanlah yang baik-baik, washkuru lillah, dan bersyukurlah bagi bagi Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kita benar-benar pada kepadanya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang beriman memang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, sekadar manusia, kalau tak beriman, mungkin dia akan yang sebenarnya diabdikan kepada siapa? Syaitan. Dia akan mengabdikan diri kepada syaitan. Maka datanglah ayat step berikutnya. Ya, ayat yang berikutnya, oleh kerana orang beriman, dan kita katakan bahawa ada kesamaan daripada ayat ke ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala kata bahawa syaitan itu yang kamu akan ikut itu innama ya'murukum bisu. Allah gunakan lepas ayat itu innama, hanya senya syaitan itu menyuruh kamu kepada melakukan benda-benda yang rosak, ya, yang buruk, bahkan dosa. Okey. Dan ayat ini apabila bagi orang beriman, dan orang beriman tu nak beribadah kepada Allah, hanya senya, wahai orang beriman, kami nak tahu wahai Allah, apakah benda yang tak termasuk dalam tayyiban? Apa yang tak masuk dalam yang kulu min tayyibat? Apa yang tak termasuk dalam tayyibat? Maka Allah jelaskan, sebab kamu benar-benar nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman dia menyambut ayat ini dan dibawa masuk dalam hatinya dalam keadaan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, dan kami nak patuh apakah yang engkau tak benarkan kepada kami. Apa yang engkau tak benarkan kepada kami, ya Allah. Jadi sebab tu orang beriman ni macam kita katakan ta'at. Sami'na wa ata'na. Allah bagi tahu kepada mereka. Dan apa yang Allah bagi tahu pada ini, inilah yang kita kena lihat sama-sama. Baik, kita tengok dia punya terjemahan dia ataupun syarahan dia. Berdasarkan tafsir Jalalain kita ini, baik, innama harrama alaikumul maytata, maytata, ya, innama harrama alaikumul maytata, sesungguhnya, ya, ataupun kita kata hanya senya yang diharamkan itu. Maknanya sebab kita dah sebut dahulu bahawa siapa yang mengharamkan sesuatu, siapa yang ada kuasa mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, Allah. Jadi hanya senya, maknanya inilah yang hanya Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam ayat ini. Maknanya jangan pula nanti ambil ayat ini hanya senya tersebut maka menafikan hanya senya yang lain pula. Ya, sebab dalam ayat Quran kena gabungkan keseluruhan ayat untuk kemudian menerbitkan sesuatu kesimpulan. Tak boleh satu ayat kemudian pakai hanya satu kesimpulan. Baik. Hanya senya, maknanya nak bagi tahu apa yang Allah haramkan ke atas kamu, ya, haram ke atas kamu, ya. Digunakan ke atas kerana itu adalah ayat yang lebih keras, sebab seolah-olah kenapa digunakan bila perintah ke atas, sebab bila atas seolah-olah atas, bila kita letak ke atas apa jadi pada bahasa badan kita, sesuatu benda bila kita letakkan atas kepala kita, kita akan tunduk, ya. Maknanya apabila diletakkan ke atas kamu satu perintah, ya, sebab tu hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, maknanya orang beriman akan tunduk apabila diberikan kepadanya satu beban ataupun satu perintah, kan? Tetapi saya dah bercerita sebelum daripada ini, walaupun bukan belum ini, bukan minggu sudah, bukan ayat ini, tetapi yang saya katakan pada ayat-ayat sebelum daripada ini,
Orang-orang beriman apabila Allah kata in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, tujuan pengabdian diri kita kepada Allah adalah untuk kita mendapat kecintaan Allah. Ya. Tolong tanda kat situ. Maknanya kita mengabdikan diri kepada Allah ni untuk aku mendapat rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila bila kita meletakkan tujuan ibadah adalah untuk rasa cinta, maka akan datanglah untuk berhampiran dengan Allah, berdekatan dengan Allah. Ya, sebab orang bercinta dia suka berjauhan kan? Ha? Oh gitu. Ha? Sayang kat isteri. Tujuan apa dia tinggalkan tu? Ha, sebab sayang. Sebab bukan dia tinggal terus. Sebab tu kata tinggalkan. Dalam bahasa Melayu dia ulang dua kali, maknanya berbeza bukan dengan makna satu kali. Eh jom kita makan-makan. Dengan jom kita makan, beza tak? Makan-makan dengan makan mana lebih serius? Makan lebih serius, makan-makan. Mungkin makan aku kata, jomlah makan, saya kenyanglah. Alah jomlah makan-makan, nampak tak? Maka sebab tu tinggalkan. Bukan sayangkan isteri, tinggalkan. Sebab bila tinggalkan, sebenarnya maknanya untuk dia rasa mesra nanti bila berdekatan. Sebab bila 24 jam, tengok macam bayang, katalah baru kahwin, umur 20, mesti jawab ikut tarikh dia kan? katalah 25 tahun, ya Masya Allah, ikut sunnah Nabi jawapan, Masya Allah ya. Baik 25 tahun, seorang ni 24 tahun ya. Berdekatan ni, bangun pagi, daripada pagi sampai malam. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu selama setahun. Macam ni je tengok. Abang, kita ni nak makan macam mana tak? Yang penting kita berdekatan. Abang apa sudah kita ni? Tak apa, yang penting berdekatan. Lama-lama jadi apa? Berjauhan. Kan? Sebab tu bila seorang tu keluar. Tinggalkan itu bukan makna tinggalkan. Sebab bila tinggalkan saya kena buat macam ni. Tinggalkan tu macam tu. Dan dia akan datang balik. Sebab bila datang balik. Tetapi maknanya tujuan tinggalkan tu untuk berdekatan. Sebab cinta dia mesti ada berdekatan. Sebab itulah bila kita sebut cinta kepada Allah, dia akan bawa kepada taqarrub kepada Allah. Nak dekat dengan Allah. Baik, nak dekat dengan Allah perlu pada wasilah. Kita nak dekat dengan Allah kena ada sebab nak mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada sebab. Tanpa sebab tersebut kita tak boleh nak dekat dengan Allah. Maka sebab tersebut ada dalam dua benda. Yang pertama, kepada perintah-perintahnya. Kan? Dan yang kedua pada kita tinggalkan larangan-larangannya. Baik. Maknanya bila kita, saya nak dekatlah dengan Allah, saya nak sayang Allah lah. Caranya, wasilahnya adalah buat apa yang Allah perintahkan. Kita akan dekat. Hari ini kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Dan kita boleh lakukan sepanjang laluan hidup kita ini semuanya nak berdekatan dengan Allah. Dan hari ini, baik, bila saya sebutkan tadi dan meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah, maka kita zoomkan sekarang. Kita zoomkan termasuk meninggalkan apa yang Allah haramkan secara khusus, secara dalil yang qat'i. Ya, dalil itu sekarang ini sifatnya secara qat'i sebab Allah sebut dengan jelas apa bendalah, apakah benda yang sekiranya kamu tinggalkan ini, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Cinta Allah. Baik, kita cakap dalam mood yang sama. Ya. Sebab benda ini jarang dibawa dalam mood yang begitu sebab biasanya hukum hakam dalam bentuk perintah-perintah semata-mata. Oh, ini Allah dah perintah, kita kena patuh. Ini Allah dah tentukan, kita tak boleh nak buat apa. So kita mendengarnya dalam bahasa yang bukan tujuan itu sebenarnya message ini, sebab kalau tidak Allah letak ayat ini pada wahai manusia. Tetapi Allah sebut pada orang yang beriman, dan orang yang beriman itu dekat dengan Allah dengan keimanannya mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ingat ya. Sebab itulah dulu saya ceritakan Imam Ghazali kata saya dah cerita dalam kelas kita agak lama kan, pastilah benda-benda yang macam ni saya dah cerita.
Imam Ghazali cerita tentang bila kita dengan Tuhan, dia punya ilaqah itu tentulah atas rasa cinta, kasih, rindu. Cuma caranya macam mana? Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Maka bila kita, sebab tu bila ada saja perintah, orang-orang yang cinta rindu akan kejar perkara tersebut. Oh, dengan cara inilah aku dapat berdekatan dengan Allah, aku dapat merasai sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada benda yang dilarang oleh Allah, dia tinggalkan, maka dia berasa melaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Kenapa? Dengan cara itulah aku akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ghazali membuat analogi dalam bentuk apa? Unta. Ingat lagi tak saya ada cerita galau yang tentang kisah unta? Dia. Ha, saya dah dengar tadi, siap. Apa dia? Nanti boleh cerita separuh kan? Diamnya. Oh, ya, yeah, saya dah cerita. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Okey, saya ceritakan. Pasal ni yang Imam Ghazali kata, unta apabila dia cinta dan rindu. Unta tu rupanya dia boleh sampai satu masa yang dia tu perasaan cinta dan rindu pada pasangan dia lah, pada pasangan dia ni. So balik nanti boleh tengok lah unta belakang rumah kita tu. So kalau kuliah di negara Arab, dia cakapnya tu lah kan. Lepas ni tengok unta anda, ya. Baik. Bila unta tu dia rindu pada pasangan dia dan rindu tu bersangatan, ya, bila rindu tu bersangatan, maka jadilah dua benda kat unta tu. Dua keadaan berlaku kat unta tu. Yang pertama, unta itu tidak peduli tentang apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Time dia tengah rindu tu, tengah dia time dia tengah rindu itu, maka dia tak peduli tentang makan, tentang minum. Maknanya tuan dia kalau tak sediakan makan, dia tak apa. Okey, yang kedua, dia tak peduli banyak mana beban dibebankan di atas belakang dia. Letaklah banyak mana sekalipun, dia takkan rasa apa. Dia takkan rasa apa-apa. Berat tu tak rasa berat. Itulah unta bila rindu. Itulah unta bila rindu. Baik. Sebab itulah apabila, ya, ini Imam Ghazali maksudnya adalah apabila manusia itu dia beribadah, iyahu ta'budun, ya. Iyahu ta'budun, ayat itu ayat taukid, sama macam kita bincang pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digunakan iyahu dulu, ya. Kita tak kata ta'budun, ta'budunahu ataupun ta'budun iyah. Diletakkan ke depan. Dan benar-benar seorang tu memang dia nak beribadah dan sampai pada tahap dia cinta pada Allah. Dia dah sampai tahap cinta, bukan yang biasa-biasa ni. Maknanya yang biasa-biasa ni maknanya saya nak ibadah ni sebab Allah perintah saya. Dia pergi lagi lebih tinggi. Dia naik pada satu stage yang sepatutnya, ya. Kita tak naik-naik darjah tu. Tu tadi ka memanjang. Kita ni lah, saya lah maksudnya, ya. Kita hanya Allah suruh aku buat, Allah suruh aku buat, Allah suruh aku buat. Baik, orang yang atas nama cinta, aku buat sebab aku nak dekat dengan Allah, sebab aku sayang pada Allah, aku rindu pada Allah. Maka dia kata bila manusia tu rindu pada Allah, sayang pada Allah, maka dia akan berlakulah dua benda. Yang pertama, dia tak peduli tentang apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Maksudnya, katalah Allah kata ni haram. Okey, tak apa. Maknanya dia tak peduli lagi dah. Oh, ini sumber ni haram, kamu tak boleh ambil ni. Walaupun mungkin kamu ambil, kamu jadi kaya, kamu jadi jutawan. Okey, aku tak apa, tinggalkan. Maknanya orang yang apabila dia dah sampai cinta kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak rasa pun meninggalkan makanan yang tak patut, tak boleh dia ambil itu, dia tinggalkan itu, dia tak rasa pun satu benda yang rugi bagi diri dia. Berbanding dengan kalau tidak, Allah, kenapa ni saya suka makan ni tapi keluar-keluar jakim keluar haram pula. Eh, iya ke tidak jakim ni? Berapa? Dia mulalah dicari ya, jakim ni pembawaan staff dia ni sebenarnya. Disebabkan kenapa? Sebab dia kalau boleh yang dia suka makan ni biarlah halal. Nampak tak? Sebab tak rindu. Bila rindu, Masya Allah, apabila didapati benda tersebut tak boleh makan, maka dia tak kisah. It's okay dia tak makan. Kenapa? Sebab dia rindu. Sebab makan tu letaknya di lidah untuk rasa sedap. Tetapi rindu itu letaknya di hati untuk rasa sedap hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So mana satu rasa yang kita nak rasa sekarang ni? So yang kedua tadi,
Maka seorang yang rindu pada Allah ni, kita cerita je lah, ya Allah, kalau dapat bestnya, ya Allah kan, kalau dapat Allah indahnya kehidupan kita ni kan. Dan yang kedua adalah, seseorang itu tak peduli sebanyak mana beban-beban yang dibebankan dari segi syariat kepada dia. Dia tak kisah pun, ya. Tengok-tengok, ya Allah, semayang, lepas semayang, semayang, lepas semayang, semayang. Itu merupakan taklif. Dan dia tak rasa pun beban. Jadi sebab itu, beban yang dibebankan pada seseorang, walaupun Allah dah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tak akan bebankan seseorang ikut, melainkan ikut keupayaan dia. Perkataan beban tersebut hanya sesuai untuk darjah tadika, tetapi untuk atas tak rasa beban. Sebab itulah jalan untuk aku mendapat kesedapan, keseronokan dalaman, untuk aku berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu ada orang yang kata Allah pakai tudung beban, nampak tak? Bukan sebab beban, berat ke tudung? Tak. Kami tak boleh kata apalah sebab Allah tak perintah pada kami. Kalau Allah perintah tudung pada laki-laki, lagi banyak yang derhaka pada Allah, ya. Merimasnya apa benda segala macam. Nasib baik muslimah yang memang taat, yang tunduk patuh qanitan ini, maka sebab itulah mereka boleh laksanakan. Berat ke? Tak berat, tetapi berat tu kat di mana? Kat hati je. Ya, kat hati saja. Masya-Allah. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, kita minta doa pada Allah hari ini. Kita minta doa pada Allah, ya Allah, tolonglah kami ni, ya Allah, tolonglah kami semua ni, ya Allah. Apa kira, ya Allah, engkau campakkan rasa-rasa ini, ya Allah, dalam kami nak berbincang. Bukan sekadar perkara ini, bukan sekadar ini halal, haram, tetapi ya Allah, kami nak kepada maksud perintah engkau untuk kami mendapat cinta kasih kepada engkau. Ya? Sebab hanya orang yang bercinta memahami bahasa cinta. Orang yang tak cinta, tak faham bahasa cinta. Dua orang tengah bercinta, tengah berhubungan, hantar surat zaman dulu. Hantar surat. Mak dia tengok baca surat tu, gedik mak dia kata, ya Allah, apanya bahasa ni. Memanglah sebab orang tak bercinta, tak faham bahasa cinta. Kan? Sebab itu begitulah kita dengan Allah, sebenarnya bahasanya adalah bahasa cinta. Dan kita harap kita pergi ke daerah cinta itu, supaya Masya Allah akhirnya kita mendapat kepuasan sebenar dalam ibadah kita kepada Allah. Nabi tak mungkin kalau beribadah, contohnya para sahabat yang lain yang kita kata dulu sampai dalam satu rakaat boleh khatam 30 juzuk Al-Quran. Tak mungkin dia kuat kalau tanpa ada rasa cinta. Kalau terpaksa dah buat, ikut keupayaan dah, tinggalkan, ya. Baik. Maka Allah yang pertama sekali haramkan adalah alaikumul maitatah. Maitah. Ya. Maitatah, yani al-maitatah, diharamkan kamu kepada kamu al-maitatah bermakna bangkai. Okey, bangkai. Kita pun kata alhamdulillah, takkanlah, ya. Bangkai biar awak tepi jalan pi nak ambil makan. Sebab dalam bahasa kita, bahasa Melayu, bangkai itu kita dah spesifikkan. Kita nampak spesifikkan, ya, dalam bahasa kita bila sebut bangkai. Bila sebut bangkai, apa yang terbayang dalam kepala kita? Benda yang tergolek tu, yang tu yang tepi jalan tu kan. Oh, tu bangkai. Ya, baru ni saya lalu di satu kampung, ya Allah. Bangkai kerbau. Yang mungkinlah tuan dia masa nak jual berkira sangat harga, tiba-tiba kena langgar dengan trela. Lepas tu tuan dia sendiri tak buat nasib baik kat, sebab kat kerbau tu tak ada dia punya number siri, tak ada number barcode yang boleh check siapa punya. Tuan dia tak mengaku dah dia punya. Kan? Jadi kita nampak bila sebut bangkai, itulah bangkai. Tetapi bangkai ada makna yang ditetapkan oleh syariat. Bukan hanya itu. Sebab tu kadang-kadang kita tak faham kan, bila para sahabat kata kami dulu memakan bangkai. Ya Allah, ya Rasulullah, kami bersyukur kerana datangnya Islam kepada kami. Kalau tidak, kami dulu pemakan bangkai. Kita pun kata, ya Allah, dahsyatnya orang Arab jahiliah. Bangkai pupi ratah. Cuba yang bangkai tepi jalan yang berlendir, terberhenti, termakan anak beranak kan. dah sarapan kan. Maknanya maitata itu bukan itu, tetapi maitata itu ini ikut syariat, ya. Apabila sebut bangkai, makna bangkai adalah yakni haram memakannya, mengingatkan pada ayat sebelumnya dalam konteks perbicaraan menyangkut masalah makanan. Maka demikian pula ayat ini jatuh sesudahnya. Maka dalam satu konteks perbicaraan itu diterangkan antara, sebenarnya saya dah menerangkan lebih panjang tentang konteks makan dengan makan yang sana. So saya tak nak sentuh yang itu, sebab dia menerangkan tentang kat situ suruh makan, kat sini suruh makan. Dan di situ juga ada perintah untuk makan yang halal, yang ni perintah makan yang baik. Itu konteks. Jadi kata ada di konteks mana hubungan antara keduanya. Dan kita telah membincangkan, ya. Perintah yang pertama, perintah disebut sebagai perintah apa?
Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Itu ada perintah. Perintah itu dipanggil apa? Fitrah, secara fitri, secara fitrah. Dan perintah sekarang secara taklifi. Ya, memang ada benda yang dibebankan kepada kamu. Tetapi sebab itu saya nak betulkan kita punya tanggapan, kerana bila sebut beban, dia sesuatu benda yang membebankan. Tetapi kita nak lihat sekarang ni, yang kita sebut beban, itulah sebab kita nak mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bangkai. Okey, sekarang diterangkan apa itu bangkai? Apa takrifan bangkai? Al-maitata itu apa takrifan, definisi dia? Yang pertama ialah haiwan yang disembelih tanpa mengindahkan peraturan syariat. Jual kat pasar raya, bukan macam bangkai tepi jalan. Segar, tulisan pun adalah fresh. Tetapi sembelihannya tidak cara ikut syariat. Kita bawa balik masak lemak cili api, dia sama macam makan biawak yang kita makan tepi jalan tadi. Sama je, tak ada kurang, tak ada lebih. Jadi sebab itulah kalau kita pergi ke pasar raya lepas daripada ini, Masya Allah, ya, maknanya berhati-hati, sebab dalam konteks dunia sejak zaman dulu, yang merosakkan dunia ni selalunya adalah orang berniaga. Bukanlah orang berniaga yang di sini, yang menonton kita punya ni pun. Maknanya orang berniaga yang tak peduli halal wal haram, dia tak peduli tentang apa saja, yang penting adalah fulus. Inilah masalah manusia sebenarnya, sejak daripada zaman dulu. Sejak daripada zaman berzaman, yang sebenarnya yang merosakkan semua nilai adalah bila nilai wang tu datang. Jadi sebab tu mereka ini kadang-kadang nak upah satu tuan haji yang diluluskan oleh panel, dia sebagai panel, dia pun, Pak Haji itu pun Masya Allah, tanya dia berapa tahun, saya dah 30 tahun. Satu maklumat yang memang membanggakan dari sudut profil. Tapi kalau dah 30 tahun, umur dia berapa dah tu agaknya tu? Okay. Maknanya, oleh kerana dia punya apa? Efisiensi dia dah kurang dah. Satu hari boleh habis mungkin tak tahu apa ekor. Akhirnya peniaga yang tak ini, akhirnya ambil tak siapa-siapa, main semelih saja. Main semelih saja, nampak tak? Dan kemudian pakailah sijil Pak Haji ni sekali, halal. Allahu Akbar. Dan kita makan. Apa kita makan namanya? Bangkai. Jadi kita sebut pada keluarga kita, alhamdulillah hari ini kita sama dapat makan bangkai. Ya, yang umi ataupun mama masakkan, masak lemak cili api, ayam kampung, bangkai ayam kampung. Kena sebut macam tu. Sebab tu banyak sekali ya hari ini. Sebab tu umat Islam, oleh kerana kita tak kuat untuk menyediakan semua keperluan, umat Islam paling tidak kena kuat untuk menyatakan hak sebagai seorang pengguna Islam yang perlu memakan. Sebab kalau semua orang bertanya, dan akhirnya pada peniaga ini satu benda yang serius. Kalau kita buat lebih kurang, main angkat saja, tak pernah nak perhati pun, ya, kadang-kadang keluar, kadang-kadang tu pasar raya sekian, WhatsApp keluar. Ada yang dapat ni, dia tahu macam mana. Kita pun tak pedulilah, yang penting ayam nampak fresh, dia tulis fresh, ya. Tak ada bezanya. Baik, sebab tu kena ada kesedaran ni lah. Amin ya Rab. Sebab ini kesedaran menjadi wajib kepada kita, sebab memakan yang halal adalah wajib. Bukan sunat je, terlupa boleh buat sujud sahwi. Ya. Lepas tu pakat makan bangkai, lepas tu ya Allah Akbar, anak-anak kita dah terlupa dah makan bangkai, nak buat macam mana ya, gitulah kita sujud sahwi terlupa. No. So bangkai yang pertama adalah yang makanan yang boleh dimakan tetapi disembelih tanpa mengindahkan peraturan syariat, tak ikut cara sembelihan yang menurut syariat. Okey, disamakan dengan bangkai berdasarkan dalil sunnah. Okey, dalam ni disyarahkan sikit kenapa dinamakan di bangkai berdasarkan kepala dalil, yakni sumber penghujahan hukum daripada sunnah, yakni daripada hadis, iaitu anggota badan haiwan yang dipotong dari haiwan hidup, misalnya memotong kaki, memotong ekor kambing atau kibas, sedangkan kambingnya masih hidup, maka ekornya itu bangkai dan haram dimakan. Katalah kan, nak buat suruh ekor, tetamu dah datang, nak sembelih alang kepalang kan, tak apalah kita potong je ekor dia. Potong je ekor dia, tak apalah tahun depan boleh korban, tapi tahun ni tak apalah buat sementara, tetamu tak datang, potong je ekor dia dulu. Kambing ni, masalahnya kambing, lembu lah kita, ni lembu ni, oxtail, asam pedas oxtail. Allah, kalau tak serapan ni, Allah sedap ni. Saya kan, kalau siapa pergi ke Sabah, tak tahulah okey lagi tak, dia punya oxtail asam pedas the best adalah kat Hyatt Hotel. Hyatt Hotel.
So kalau siapa pergi lepas dekat-dekat ni, bagi tahu saya balik, masih okey ke tak okey. Kalau dulu memang okey, sebab dia punya yang chef dia tu, yang mengajar pada chef orang kita, orang Semenanjung masa tu, ialah mak angkat saya arwah dah. Dan dia kalau pergi rumah dia, dia masak oxtail. Memang ya Allah, saya rasa saya tak boleh jumpa lah oxtail asam pedas yang macam tu. Kecuali kalau sini boleh cabar dia, tolong panggil saya kat rumah. Ustaz belum makan yang saya punya. Saya nak dengar tu sebenarnya ya. Tapi memang kalau itu memang sedap lah. Oxtail asam pedas. Oxtail maknanya ekor lembu dimasak dengan asam pedas. Kalau tak sarapan lagi ni, ya Allah, alangkah bagusnya tiba-tiba ya. Ustaz, kami malam tadi memang dah ada lagi ya, insyaAllah. Makan cecah-cecah dengan roti memang sedap. Okey, nampak tak ya? Jadi berdasarkan yang itu, maka pada ketika itu semua itu dinamakan bangkai. Ya, bangkai. Sebenarnya ada orang Arab buat dulu sebenarnya. Dia orang memotong sebahagian daripada daging tu. Ni jahiliah ni. Potong sebahagian daging dan mereka makan daging tu. Kenapa? Mereka tak nak matikan lagi binatang tu. Ada sebenarnya. Tak, ais tak ada katanya kan. Yalah. Baik. Cuma diterangkan di sini, dikecualikan daripada bangkai, maknanya benda yang mati dengan dibunuh dia, ya, ataupun mati macam bangkai yang lain tadi, mati sendiri macam tu. Dikecuali bangkai itu adalah ikan dan belalang. Ya. Jangan pula kita pergi ke pasar tu tanya pula, ni ikan ni sembelih ke betul ke tak? Oi, bukan main syadidnya ya. Menjinjing ayam sebelah ni yang tak tahu tadi betul tak betul, tak ayat tak ikan tu tengok ni sembelih betul ke tak. Ikan tu mati sebab kena mata kail. Kan? Maka walaupun mata kail itu dianggap bangkai istilahnya, tetapi untuk ikan secara khusus, tak kiralah ikan apa pun, ikan sungai, ikan laut, ikan tasik, asal namanya ikan, maka dia tidak dianggap bangkai dan tidak diharamkan. Dan termasuk belalang, ya, belalang secara khusus hadis menyebut belalang. Sebab orang Arab juga, sebab dulu tengok macam kat Mekah dulu kan, ada masa yang tiba-tiba hujan dan kemudian tiba-tiba dia tak tahu daripada mana belalang tu banyak, dan belalang tu jadi makanan dia orang. Ya. Kemudian yang kedua, okey, yang kedua tu yang pertama ni, ini tak, saya tak membincangkan secara fiqhiyah, ya, secara fiqhiyah ini tentulah ini sangat penting. Para asatizah kita, para ustaz kita yang di JAKIM terutamanya, memang dia master dalam bidang inilah. Ya, dia akan pastikan betul-betul, sebab dia orang bertanggungjawab di atas bahu dia orang tu, satu tanggungjawab yang sangat berat, memastikan bahu kita nak makan ni dan kita boleh bersandar pada dia. Ya, kita boleh bersandar. Boleh kalau JAKIM kata halal dan memang betul-betul itu cap JAKIM, kita dah boleh bersandar kepada, walaupun kita tak cek sendiri di tempat tersebut. Boleh bersandar dengan perkara tersebut. Ya, tanyalah pada orang yang tahu kalau sekiranya kamu tak tahu. Ya, kalau kita pula nak pergi cek, orang tak benarkan pun kan? Kita nak cek tempat sembelihan dia. Ikan duyung kena sembelih dulu. Saya jawab macam tu sebab tak ada ikan duyung. Asal ikan. Para sahabat pernah makan ikan paus berbulan-bulan untuk satu ekor. Makan tak habis-habis. Dia tersadai kat tepi laut. Jadi para sahabat dan balik bertanya Nabi. Sebab rasa macam, lama-lama macam. Macam rasa, ambil bakar. Dan Nabi kata, boleh. Bahkan Nabi tanya ada tak? Balance. Nabi bila tanya balance tu, bukannya Nabi macam kita ngengending kan. Ada Nabi nak bagi tahu confirm benda tu boleh, sebab nanti kalau tidak, ada di kalangan orang kata Nabi tu kan baik. Nabi jawab tu sebab nak ambil hati kita, dah kesian tersadai kat sana tak ada makanan lain. Nabi nak bagi tahu makna Nabi ambil tersebut, maknanya Nabi nak bagi tahu bahawa Nabi memang benda tersebut boleh kan. Pernah seorang sahabat yang lain, dia mengubat seseorang sehingga akhirnya satu kabilah kan, dia merawat dan digunakan Fatihah untuk sembuh. Punya seronok orang tu bagi kambing punya banyak. Jadi orang isu lah, ni menjual ayat Allah, mempergunakan ayat Allah. Ayat Allah digunakan untuk mendapat imbuhan. Di situ menjadi hukum. Bolehlah kita bayar pada orang yang mengajar agama, mengajar Quran sebagai contoh. Hadis ini digunakan sebab Nabi SAW membenarkan. Baik. Tetapi ketika itu,
Ketika itu, sebab bila mereka bertanya pada Nabi, sebab banyak sangat kambing tu. Maknanya, untuk satu Fatihah digunakan, menyembuhkan, dia dapat berpuluh ekor kambing. Seorang yang tadi tu. Dan yang lain ni, alamak, boleh ke? Sebab Nabi tak pernah ajar pun sebenarnya, Nabi tak pernah ajar pun bahawa Fatihah tersebut boleh menyembuhkan. Sebab Nabi bertanya balik, macam mana kau tahu bahawa Fatihah itu boleh menyembuhkan? Digunakan saja. Saya bacakan saja sebab orang tu minta sangat. Siapa di kalangan kamu yang boleh merawat orang? Dia pun pergilah. Ya. Pergi baca Fatihah. Biiznillah sembuh. Orang tu bagi hadiah. So macam ada isu dah, geng-geng datang, macam tak boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Ini menjual ayat Allah ni. Ya. Dan akhirnya Nabi kata, boleh, ambil lah. Dan bagi aku sikit. So bagi Nabi kata, bagi aku sikit tu, maknanya Nabi nak confirmkan benda tersebut memang benar-benar boleh. Bukan sekadar boleh tetapi elok jangan. Kadang-kadang orang kata, dia akan kata, benda boleh kita gunakan ayat tu untuk orang bayar tetapi eloknya jangan. Tak, meh aku ambil, maknanya memang benda tersebut memang tak ada masalah. Sebab maslahah dan manfaat. Masalah yang manfaat orang tu dapat, orang tu rasa setimpal dan kemudian orang membayarnya. Dan itu tidak menjadi salah, itu tidak menjadi satu kesalahan. Baik. Balik-balik ya tadi. Ikan duyung. Kalaulah Tuan Haji pernah jumpa seekor ya, berselfie lah dulu, kemudian tunjuk pada saya dan tanyalah ketika itu, saya akan tanya pada Jakim, boleh tak kena makan terus ke ikan duyung ni, nak kena sembelih dulu ya? Lawa sangat pula tu. Tak apa Tuan Haji, terima kasih. Itu menunjukkan bila tanya tu, dimaafkan saya lah tu ya. Kali buat dia duduk belakang seorang-seorang tu, saya kira dia tu masih geram lagi saya. Saya lambat tadi lah. Bersama juga. Allahu Akbar. Okey, yang kedua, apa dia yang kedua diharamkan? Wadama. Wadama. Adam. Yang dimaksudkan dengan dam di sini adalah, walaupun perkataannya adalah dam, tetapi yang dimaksudkan dengan dam. Okey, saya nak tambah sedikit ya. Bangkai tadi ada tiga sebenarnya. Yang pertama, mati tak disembelih mengikut syarak kan. Yang kedua, binatang yang halal dimakan mati tanpa disembelih. Yang tadi sembelih juga tapi tak ikut syarak. Bangkai. Sekarang ni mati tanpa sembelih, kena langgar dengan kereta, mati. Pun bangkai. Walaupun namanya kambing, walaupun nama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah binatang yang tak halal dimakan. Walaupun sembelih tetap tak halal. Ya, masak lemak. Masak lemak. Harimau. Harimau Sumatera. Ya. Sembelih oleh pakar sembelihan negeri Selangor. Mendapat 3 pengiktirafan. Penghalalan cara dia sembelih. Tapi yang dia sembelih tu siapa? Limau, tak boleh. Walaupun betul cara urat mereh lah segala, 3 urat tu putus dah semua sekali. Baik, pada ketika itu tidak boleh dimakan. Itu 3 ya. Kemudian wadam yang dimasukkan dengan dam adalah, yang dimasukkan dengan darah adalah darah yang masfuh, yang mengalir. Maksudnya darah yang mengalir, apabila pada binatang tersebut keluar darah, maka darah yang mengalir keluar dipam daripada jantung tu, ya, kalau kita ni ada 5 liter darah dalam badan kita ni, manusia lebih kurang ada 5 liter darah. Oh, saya tak pasti berapa. Ya. Baik, yang dipam oleh jantung tu, dia akan bergerak ya. Bayanglah jantung kita punya power tak power, dia sama kekuatan pam yang boleh pam satu benda sampai tingkat 5. Ni jantung yang kecil dalam badan kita yang Allah jadikan ni, dia punya kekuatan kapasiti dia pam dan disedut itu sama macam kalaulah dia boleh pam air yang hantar air sampai ke tingkat 5. Ni Allah jadikan ni hak yang sangat berharga dalam diri kita ni. Kita doa pada Allah, ya Allah sihatkanlah dia ya Allah. Amin. Ya, sihatkanlah ya Allah pam ini ya Allah. Kadang-kadang pam tu sihat tapi sebab jadi tak sihat, kenapa? Sebab banyak sangat dia punya pipe-pipe tu ada sumbat-sumbat, so dia bekerja lebih, dia kena pam lebih. Akhirnya bila dia lebih daripada kebiasaan, maka pada ketika itu exhausted, macam kita jugalah, terlampau lebih sangat dan akhirnya dia Allahu Akbar. Jadi kita minta tolonglah Allah pagi ni, Allah tolonglah pam kami ni ya, sebab begitu. Baik, saya nak cerita ni, bila pam dia keluar, maka ketika sembelihan ataupun ketika berlakunya haiwan tersebut terputus mana-mana urat besar dia, maka dipam keluar itulah darah dam masfuh, darah yang mengalir dikira. Yang tu haram dimakan.
Dan saya tak sangka ada makanan dalam dunia ini yang memang mengumpulkan darah tersebut dan menukar menjadi jelly. Ya? Ada ya? Kita ada? Kita tak pernah ada kan? Tak, kita di Malaysia ni ada tak dulu-dulu ke zaman dulu? Tak ada kan? Tak ada. Sebab saya dengar di Indonesia memang ada salah satu makanan tu ialah memang darah tu dikumpul, dijelikan dan kemudian dijadikan makanan. Wallahu alam, saya pun tengok isu-isu tu dalam internet. Saya tak pasti benar atau tidak, tapi menceritakan tentang darah tersebut. Sebab darah kita ni lama je sikit dia ada pembeku dia tu, maka dia akan jadi tukar menjadi jelly ya. Ha, yang pembeku itulah yang sangat berharga juga. Maha suci Allah, kita tak pernah tahu. Tapi tahu bila apa? Bila apa? Bila kena denggi. Bila denggi dia punya platelet dia makin rendah, dia tak boleh membekukan darah. Bila tak membekukan darah dia jadi cair. Akhirnya orang kata bila denggi yang teruk dia akan keluar ikut, dia terlampau cair keluar ikut dia punya apa? Rongga-rongga. Mana saja dia boleh keluar dia akan keluar. Dia keluar daripada pembuluh darah sebab terlampau halus. Maka tak ada lagi platelet kan? Baik, sebab dalam platelet itulah yang menjadikan dia berjeli tersebut ya. Okey, darah yang mengalir. Dijelaskan oleh dalam surah Al-An'am ya. Sebab itu bila kita sembelih, kita pastikan bahawa pertama sekali darah yang dipam oleh jantung ketika dia masih lagi hidup dia keluar, dan kemudian biasanya orang akan gantungkan dia supaya keluar darah-darah yang dianggap sebagai darah yang mengalir. Bila dah berhenti darah tersebut daripada jantung dan berhentinya daripada graviti, maka pada ketika itu masih ada darah pada daging-daging tersebut. Maka darah tersebut halal. Ya, jadi ad-damu di sini Allah syarahkan pada surah Al-An'am. So daging yang melekat. Jadi sebab lepas ni tak adalah kan kita kan kena make sure ya, betul-betul daging lembu korban kita tu ataupun daging fresh yang kita beli tu memang kita kena klorokkan dulu ke, memang pastikan memang tengok memang tak ada dah darah, baru masak lemak cili api. Ada ya. Kita dapati bahawa memang ada kan, bila kita potong-potong tu kan ada darah. Darah tersebut kita basuh dan masih melekat pada daging, itu bukan darah yang diharamkan. Itu darah yang diharuskan. Adamu di sini adalah alif lam ahdu. Alif lam bermaksud ada maksud. Ada maksud, bukan segala darah. Kalau segala darah, maka pada ketika itu memanglah akan yang tertinggal dalam daging, dalam badan ni, yang daging itu pun tak boleh makan. Tetapi maksudnya adalah darah yang mengalir. Saya dengar wallahu alam, saya bersembang dengan dulu siapa tu, Manate di sini kan. Yang dululah, yang owner yang dulu tu saya disebut pasal memang dia kata the best ialah daging yang paling best ialah setelah disimpan 48 jam. Digantung dan dibiar dalam freeze dalam dia punya cold apa? Hurum tu 48 jam itu adalah daging yang paling berkualiti. Tetapi hikmahnya apa dia? Supaya mengeluarkan semua darah-darah yang masih ada. Sebab kalau cepat kita masuk, kadang-kadang kenduri kan, kadang nak cepat kan, kadang-kadang masak lemak dia pun dah campur-campur dengan ping-ping pun dah ada dah. Sebab darah tu masih ada. Sebab berlakunya perpindahan penyakit ialah pada darah yang ada pada binatang tu. So, kalau kita memakan, makanya kalau binatang tu berpenyakit, maka kita mengambil penyakit yang ada pada makanan tu bukan pada daging tu, pada darah tu. Ha, jadi sebab tu dia kata 48 jam maknanya darah tu memang yang sepatutnya keluar itu dah memang keluar, melainkan darah yang menghidup yang memang ada pada daging itu selama ini, itu saja yang the best. Tapi kita biasanya, tetapi itu dia cerita, bukanlah maksudnya kita kena korban, kena 48 jam pula barulah kita boleh masak. Taklah, tak, maksud saya itu yang menurut pakar daging. Okey, yang ke berapa? Ketiga. Okey, terima kasih. Walahmal khinzir. Walaham, laham bermakna daging. Yang walahma, daging, al-khinziri, daging bagi khinzir. Daging bagi khinzir. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Maknanya daging bagi khinzir. Maknanya daging itu diidhafkan, diikatkan dengan khinzir. Ya, daging diikat dengan khinzir. Maknanya daging khinzir maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa taala
mengharamkan daging khinzir. Baik, sekarang ini tafsir. Ini adalah pengajian tafsir. Tetapi yang bila nak keluar hukum kena tanya siapa? Ulama fiqah. Sebab ulama fiqah ada tools untuk memastikan bahawa maksud yang Allah nak sampaikan itu tepat. Maka kan itu kita tengok apa kata dalam teks ayat, tekstur ayat disebutkan daging secara khusus dalam teks ayat ini, secara teksturnya Allah sebut daging, ya. Okey, kerana mengingat ataupun maksudnya sebab daging merupakan bahagian yang utama pada satu binatang. Maksudnya binatang tu bila kita sembelih ayam yang utamanya adalah dia punya isi daging tu kan. Jadi sebab tu Allah gunakan perkataan daging di sini tanpa Allah menyebutkan yang lain-lain. Maka di situ sedangkan anggota tubuh yang lain mengikut kepadanya apa? Haramnya itu. So kalau ada haram ni yang utama, yang lain pun jadi haram. Yang inilah bahayanya apabila seorang membaca ayat ini tanpa guna tool fiqah. Dan keluarlah bulu tak apa, kulit tak apa, tulang tak apa, lemak tak apa. Cuba bayang. Ya, ada dah, bukan tak ada. Orang mengajar dah ni, ya. Sebab tengok ni, nas jelas. Ya, siapa lagi yang jelas daripada Quranul Karim? Allah kata lahmal khinzir. Ya, sedangkan dalam kaedah-kaedah bahasa dan kaedah-kaedah fiqah mendapati bahawa apabila disebut sesuatu yang utama, yang lain mengikut sama. Ya. Kalau tidak nanti semua benda nak kena sebut. Kan? Allah nak sebut khinzir tu daripada semua bahagian. Tu yang kuku dia tu. Lepas tu bulu hidung dia. Lepas tu domo hidung dia tu. Anak kena buat semua sekali. Maka bila sebutlah mal khinzir, maka dah sampai dah mesej semua yang berkaitan dengan khinzir. Okey, kemudian wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketiga disembelih tak disebut ataupun binatang yang disebut selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu saat menyembelihnya menyebut nama selain daripada Allah, kata ihlal dalam teks ayat artinya mengangkat suara, ya. Sebab orang dahulu, orang jahiliah, ya, mereka melakukan sesuatu ibadah korban dengan mereka menyebut nama-nama sembahan-sembahan mereka supaya mereka semua orang tahu bahawa sembahan ini kerana sembelihan ini kerana sembahan itu ataupun Tuhan yang kita kata, ya, itu patung itu contohnya. So ihl itu adalah kalimah bermerti mengangkat suara. Dahulu orang jahiliah menyebut nama sembahan-sembahan mereka dengan suara keras saat menyembelih korban buat berhala-berhala mereka. Kita sebutkan tadi. So kalau ada yang memang sembelihan itu oleh orang syirik, ahlu syirik maksudnya, tak boleh makan. Sembelihan ahlu syirik. Termasuk juga sekarang ni ajaran-ajaran sesat bahaya. Kadang-kadang ajaran sesat ni dimakan ni kenapa ni? Untuk ayah peng. Ni sembelih ayah peng. Maka kita pun dipanggil kenduri. Pasalahnya daging lagi lembu je pun. Ya? Yeah? Syiah. Okey. Secara zahirnya tidak boleh. Secara zahirnya tidak boleh. Tetapi kalau mungkin kita pergi ke Iran, ya, yeah, kita boleh sebab kita tak tahu Syiah tu macam mana bentuk Syiahnya. Jadi kita pun bersandar kat situ jelah. Ya. Yeah? Kalau kita bersandar kat situ. Sebab tu ada orang buat kan, jemaah kita pergi ke Tehran segala macam. So dia makan di sana-sana. Sebab adakah Syiah ni pun banyak dia punya kategori-kategori. Ada yang longgar, ada yang dan kita bersangka baiklah pada tempat-tempat tertentu pada dia. Semoga dia ini menyembelih masih atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya itulah jawapan saya sahaja. Ya. Yeah? Yahudi kosher. Nanti dia ada nanti ada kan bab yang lain, bab sembelihan ahlul kitab.
kosher termasuk boleh dimakan. Tapi ini saya kalau nak bincang ni kena bincang betul secara detail. Tapi kosher secara umumnya ialah sembelihan ahli kitab yang dibenarkan untuk kita memakan. Sebab ada benda beberapa kaitan kita dengan ahli kitab yang masih boleh kita gunakan. Okey, kemudian famanitturra, dan tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya. Dulu pun ada saya masa cerita tentang halal itu, kemudian dia ada tanya pada saya macam mana kalau terpaksa ya? Kalau darurat macam mana ya? Maka Allah dah letakkan dekat sini dia punya rukhas. Allah tu penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah letakkan rukhsah, maknanya sekiranya in case berlaku sesuatu benda, ya. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, yakni dalam keadaan darurat, memaksanya untuk memakan sesuatu daripada apa yang telah disebutkan haramnya di atas, padahal sudah jelas keharamannya macam babi tetapi terpaksa memakannya, dan dimakan secara ghaira baghin, sedangkan dia tidak melakukan pemberontakan, iaitu memisahkan diri pada jamaah muslimin, dengan kata lain memberontak pada pemerintah yang sah, ya, maka orang itu termasuk dalam keadaan, maknanya dalam keadaan itu, dalam konteks halal makan tadi, ya. Faman turra ghayra barin, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak melakukan pemberontakan. Ada dua isu kat sini. Yang pertama, isu orang keluar daripada jamaah Islam, ya, dan dia dalam keadaan terpaksa, maknanya Allah nak bagi tahu bahawa kita tidak boleh keluar daripada jamaah Islam atau pemerintah Islam yang sah, ha, ya? Tak ada alasan. Tetapi dalam kes yang saya nak cerita di sini, yang lebih mendalamnya adalah yang berlaku pada kita dalam konteks kitanya adalah berlaku tiba-tiba darurat. Ya, darurat, maka Allah benarkan. Namanya adalah rukhsah. Nama kesnya adalah rukhsah. Baik. Wala adin, dan bukan juga melampaui batas. Maknanya darurat tersebut ni ada kaedah lah, ada kaedah dalam fiqah. Bila sesuatu darurat, maka diharuskan. Kemudian bila diharuskan, ingat diikut hadnya. Tuqaddaru biqadariha, diqadarkan mengikut had dia. Tak boleh macam dah makan dah kenyang dah, tambah lagi, ha, kan? Tambah lagi tu haram. Ha, ya. Mestilah pada kadarnya. Ini juga menjadi kaedah, ya. Ada satu baru ni saya dengar orang dikata apa ni? Saya susah nak berwuduk, ya. Saya susah dalam keadaan nak menjaga wuduk, maka dikata dia pakai wuduk kerana darurat itu pada waktu maknanya dia payah nak jaga dia punya tu, dan pada ketika itu dia semayang, dia kata dia pakai pampers ke apa, saya tak ingat dah, ya, bukan isu pampers tu, lain sikit. Sebab kalau isu pampers kita tahu dia kena wuduk setiap waktu solat, tetapi diambil secara umum. Sedangkan bila sesuatu hukum yang sesuatu darurat, dia kena ambil secara case by case. Ketika dia tidak uzur, ketika macam dia punya dia dah agak ringan, bila dia ringan je wajib datang balik. So macam kewajipan tu dia angkat sekejap je. Bergantung bila dia mudarat. Bila dia tiba-tiba dia mudarat, benda tu ada. Dia tak macam musafir. Selagi musafir, walaupun ringan tak ringan, sebab dia punya rukhsah tu adalah kerana musafir contohnya. Tetapi ada satu benda yang diduduk kat rumah, tetapi dia berlaku satu berat, maka dengan berat tersebut, maka dia angkat peraturan tu. Tetapi dia kena tengok bukan secara, okey, saya sejak daripada 3 tahun dah. Sebab kadang-kadang sakit tu ada ringan, ada berat. Bila dia ringan, sakit tu, dia balik wajib. Ha, ya, sebab kaedahnya adalah sesuatu yang mudarat itu kadarnya mengikut kadar. Ya. Fala ithma alai, tidak ada dosa baginya dalam memakannya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, orang yang dikasihinya, rahimun, maka Maha Penyayang. Kepada orang yang taat kepadanya, maka dari itu dia memberikan keluasan bagi mereka dalam hal ini, dikecualikan pula dari pembolehan ini orang yang memberontak terhadap, ya, pemerintah yang sah, dan orang yang mengacau keamanan. Sebab dia takut nanti ada orang yang dengan sebab dia memberontak itu hukumnya haram. Dengan sebab itu dia jadi mudarat. Orang itu tetap tidak dapat ke ruang kemudaratan sebab dia dah buat haram yang pertama. Katalah dia duduk zaman Nabi, dia memberontak pada Nabi. Zaman Khalifah, dia memberontak pada Khalifah. Dengan sebab itu dia mudarat, dan dia terpaksa makan yang haram. Orang ni tak boleh makan yang haram. Sebab dia buat dosa yang lebih besar, awal tu dia memberontak. Itu maksud dia.
Dan disamakan keduanya pada tiap orang yang derhaka dalam perjalanan, perjalanan. Misalnya orang seorang budak melarikan diri daripada tuannya dan tuannya. Saya akan tengok bahasa Arab ni. Ini bahasa Indonesia dia. Pemungut, pungli ni apa? Siapa tahu? Sebab saya tak ada kitab bahasa Arab dia. Tak apa. Maksudnya, kalau seorang budak yang lari daripada tuan dia, kemudian dia terpaksa makan yang haram, maka tak lepas haram tu. Sebab wasilah dia tu dan perjalanan dia lari tu, dia melakukan perkara yang haram. Seorang budak dalam hukum Islam, dia tak boleh lari daripada tuan dia. Sehingga dia merdekakan atau dia memerdekakan diri sendiri. Maka dia lari. Bila dia lari pada ketika itu, hukum larinya haram. Tengah-tengah jalan lapar, nampak babi, makan babi. Babi tu tak haram, tak tetap haram juga untuk dia. Ya? Sebab dia sebab dia mudarat tadi dengan sebab benda yang haram. Jadi tidak boleh benda yang mengharam dengan sebab benda yang haram menghalalkan benda yang memang dah diharamkan. Itu kaedah. Okey, maka tidak dihalalkan bagi mereka memakan sesuatu daripada apa yang disebutkan selama mereka belum bertaubat. Demikian menurut Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i kata sebab ayat akhir itu adalah taubat, maka syaratnya dia itu bertaubat sahaja. Ha, kalau dia bertaubat, maka pada ketika itu taubat itu insya-Allah menjadikan dia itu natural balik apa yang dia yang haram tadi jadi tidak haram bagi dirinya. Baik, semua yang dikasih lens dalam masa 5 minit yang saya ambil lagi masa semua di sini, patutnya habis pukul 10 kan, dengan sebab saya lambat ketika drag sampai 10:30, maka semua yang dikasih sekalian, saya melihat ni just ada sebahagian daripada ulama menafsirkan secara isyari. Ini tambahan dah. Habislah yang mesej-mesej utama dah habis. Maka secara isyari, dia kata apa dia? Apabila Allah mengharamkan berapa perkara tadi? Empat ya? Empat kan? Empat ya? Pertama, bangkai, darah, daging babi, sembelihan selain daripada nama Allah. Itu empat. Dalam surah yang lain Allah tambah sampai pada 8, mati tercekik, mati terpukul, mati jatuh dan ditanduk, mati yang diterkam binatang buas. Ya. Semua itu juga haram kecuali sempat disembelih. Dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am ceritakan lebih detail tentang tambahan kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Sebab Allah gunakan, ingat, besarkan perkataan innama tadi, hanya senya itu. Sebab apa? Allah nak bagi tahu aku haramkan tak banyak. Hak lain tu okey. Yeah? Maka dikatakan bahawa apa maksud bangkai? Ini maksud lain, maksud lain. Maksud tambahan je. Tambahan ataupun motivasi. Apa maksud Allah kata Allah haramkan bangkai? Di sana adalah sebab bangkai di sisi orang arif billah adalah dunia. 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 Ayat ini ditafsir secara isyari. Secara isyari ni maknanya makna berlapis yang boleh kita ambil pengajaran. Maknanya walaupun tak disebut tetapi dia ambil maknanya, oh, kita ni diingatkan supaya berjaga-jaga, jangan mengambil dunia. Ha, tetapi di sini kena terang lah pula maksud dunia kan. Jadi kalau macam tu lepas ni Masya Allah balik semua naik Grab. Kenapa tinggal dunia, tinggal kereta? Sebab dunia. Ya, dunia ini ialah, ingat ya, secara cepat, dunia semua benda yang putus di dunia tak ada kaitan dengan akhirat. Tetapi kalau kereta kita gunakan untuk benda buat baik, maka kereta kita tu bukan dunia. Walaupun namanya dunia, tetapi bukan dunia, sebab dunia ni ada takrifan. Tetapi dunia yang memang kita disuruh tinggal ialah dunia yang dengan harta tersebut hanya akan habis di dunia, yang menjadikan kita sombong, kita bongkak, kita takabur, kita jadi orang jahat. Itu dunia yang wajib kita tinggalkan. Sebab tu dunia ni disama dengan bangkai je. Ad-dunya jifatun. Ya, ad-dunya jifah. Dunia tu bangkai. Wa talibuha kilab. Dan pencarinya adalah anjing-anjing saja. Kemudian darah mengalir tadi maksudnya apa dia? Darah mengalir adalah nafsu kemanusiaan. Ha, kita kena mengekang nafsu kemanusiaan. Kemudian daging babi. Daging babi adalah reflect atau sifat kepada hawa nafsu. Hawa nafsu. Dia ada nafsu kemanusiaan dan ada yang bersifatnya hawa nafsu. Semua sebab macam sifat babi ni apa sifat dia? Babi ni yang tak peduli cara makan, peduli
Memang reflect babi ni ialah dia memang dia tak peduli binatang ni lah, pengotor, dan kemudian dia tak peduli dia punya pasangan dia. Binatang-binatang dia ada dia punya had-had peraturan pasangan dia. Kalau orang jaga binatang, dia tahu bahawa binatang ni walaupun binatang tetapi dia tahu had-had dia. Ya. Kemudian sembelihan selain daripada Allah adalah riak. Ya, kalau kita riak, sebab kita beramal kerana riak sama macam sembelih bukan kerana Allah. Jadi sebab tu ada sebahagian, saya petik je daripada Tafsirul Isyari yang dia selitkan di sini. Setelah disyarahkan benda tadi, maknanya mari kita ambil perhatian juga maksud-maksud yang tersembunyi daripada apa yang kita dengar sebentar tadi. Dia kata apa dia? Bangkai bermaksud dunia, darah mengalir maksud nafsu kemanusiaan kita, ya. Nafsu kemanusiaan maknanya nafsu asasi manusia. Makan, minum, berkahwin, itu juga kena jaga berhati-hati sebab dia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daging babi, hawa nafsu yang memang tak terkawal. Kemudian sembelihan selain daripada Allah adalah riak. Okeylah. Saya kira dah nanti phone dah banyak berbunyi, jadi supaya semoga kita jumpa lagi di masa akan datang. Semua yang saya kasih sekalian, semoga ada baik pertemuan kita pada kali ini. Mari kita sudahi dengan baca sama-sama doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiyaa ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bil rida minkal uyun wa qadhi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir ustur anta akraman satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al ali al kirami al syurafa wa ala al sahbi al masabihi al ghurar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wala tuwallina waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.